Saya Alifa Wahid dari Jaringan Gus Durian Indonesia, mewakili para Gus Durian dari seluruh penjuru Indonesia. Kami menyatakan sikap meminta negara untuk bertindak lebih adil, lebih partisipatif dalam menyusun agenda-agenda pembangunan. Jangan sampai kejadian seperti di Desa Wadas ini terjadi dalam kondisi pembangunan global yang semangatnya saja sudah no one left behind. Tidak ada yang boleh tertinggal. Agenda pembangunan tidak selayaknya mengorbankan rakyat kecil. Pasti ada banyak cara, pasti ada banyak strategi yang bisa kita tempuh untuk bisa menjalankan agenda pembangunan tanpa mengorbankan rakyat. Tujuan pembangunan bisa baik, tapi cara dan prosesnya juga harus baik. Kami bersama warga Desa Wadas yang sedang memperjuangkan nasibnya untuk menjaga kelestarian alam dan menjaga kehidupan mereka dari ekses pembangunan bendungan benar yang akan merusak kehidupan mereka. KPU itu wajib merasa lingkungan, merasa warga, jangan menghancurkan lingkungan. Lagu kebangsaan Indonesia kan hiduplah tanahku, hiduplah negeriku toh, bukan hancurkanlah tanahku, rak ora toh.